Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para tutor profesional sekalian. Saya Ustaz Taufik Yusof, founder Akademi Al-Qudwah. Baik tuan-puan, pernah tak kita terfikir dan bertanya soalan, adakah kita akan kekal relevan 5 tahun atau 10 tahun akan datang? Untuk pengetahuan tuan-puan, saya dulu juga adalah seorang tutor dan 3 tahun yang lepas lebih kurang saya juga ada satu fixed mindset di mana saya fikir dulu saya belajar di Hadramaut Yaman dan pengajian di sana lebih kepada talaki berkitab macam pondok. Jadi saya fikir kalau saya belajar macam tu dan saya nak mengajar pun begitu. Dan dipendekkan cerita, selepas saya buat bisnes dan sebagainya, bermentor dengan pelbagai mentor lah yang betul. Kemudian saya fikir sekiranya saya tetap mengajar macam begitu, adakah pelajar saya boleh menerima dengan cara yang sama? Dan saya fikirkan adakah bukan semua orang boleh menerima dan faham dengan cara yang sama, walaupun saya suka cara begitu. Sebab apa saya suka cara talaki berkitab dengan guru ni? Sebab dia lebih dekat dengan cara zaman Rasulullah. Saya tak salahkan cara saya belajar dan saya tak salahkan pengajian-pengajian di Malaysia yang mengamalkan cara begitu. Tapi kita kena lihat mada'um ataupun siapa yang kita nak sampaikan. Adakah bersesuaian dengan orang yang kita nak sampaikan tu, adakah mereka faham? Dipendekkan cerita, saya start berubah dan memikirkan sekiranya saya gunakan cara yang sama, mereka mungkin susah hendak faham. Jadi apa yang saya buat adalah saya start inovasi. Saya start innovate, cari apakah masalah yang berlaku di kalangan orang-orang yang nak belajar bahasa Arab yang belum diselesaikan. Contohnya apa yang saya buat adalah saya gunakan konten-konten ataupun ilmu yang saya belajar untuk terbitkan ataupun susun satu buku Mahir Arab dari Al-Quran, di mana saya nampak antara masalah pelajar-pelajar dewasa khususnya yang nak belajar bahasa Arab, mereka tak boleh relate kan antara bacaan Al-Quran dalam solat dan sebagainya, dan juga bacaan dalam solat dan juga doa. Mereka tak boleh nak belajar bahasa Arab daripada situ. Dan saya nampak itu adalah kekurangan yang saya boleh membantu. Jadi bukan sahaja saya mengajar, tapi saya terbitkan satu buku yang boleh membantu pelajar saya juga walaupun saya tak mengajar. Itu salah satu yang saya lakukan. Dan kemudian saya tetap mengajar kitab-kitab turas dalam ilmu bahasa Arab, kitab-kitab yang lama, tapi melalui online. Itulah yang saya lakukan menggunakan teknologi yang sedia ada. Disebabkan kalau kita nak pergi ke masjid, surau dan sebagainya, itu sangat terhad. Dan bila saya gunakan teknologi, menggunakan aplikasi Zoom dan sebagainya secara online, saya boleh melangkau pelajar saya hingga ke Singapura. Itulah kelebihan teknologi yang ada sekarang yang mungkin para tutor sekalian boleh gunakan. Tak kiralah tuan-puan mengajar dalam bidang apapun, start. Jangan takut untuk berubah dan jangan takut untuk gunakan teknologi yang sedia ada. Kalaulah kita tak berubah sekarang, mungkin kita tak relevan lagi 5 tahun akan datang, dan pelajar-pelajar anda mungkin susah untuk mendapat servis daripada anda. Itu sahaja daripada saya. Yang baik itu daripada Allah, yang kurang itu daripada kekurangan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.